Di Den Cup ini ada prajurit prestasi nggak? Ada, Pak. Ada yang menonjol, yang sering berprestasi adalah Prada Arlen. Prada Arlen apa dia? Prestasinya apa? Dia pelari. Pelari? Pelari, siap. Pelari, pernah juara? Siap, paling tinggi tingkat. Oh, boleh lah. Siap. Kita ngobrol dulu sama Arlen. Ya, mana dia? Ada di sini nggak? Ada, ini. Mana? Arlen. Coba. Arlen. Sini. Siap. Siapa namanya? Siap, izin prajurit 2 Arlen Sidik. Salam dulu. Siap. Mantap. Ya. Kamu udah berapa lama jadi tentara? Siap, izin 3 tahun. 3 tahun. Siap. 2021. Siap, izin 2021. 1. Asli dari? Siap, izin Halmahera Timur. Halmahera Timur. Dari Danden katanya kamu prajurit berprestasi di sini. Apa prestasimu? Siap, izin. Setiap event lomba lari kami diizinkan untuk mengikuti. Izin dari awal 2022 kami setiap ikut lomba kami mendapati juara. Siap. Lomba apa ya yang paling tinggi lah? Sudah berapa kali izin. Berapa kali lomba? Siap izin, selama kami dinas di sini kami mengikuti lomba sebanyak 13 kali. Siap izin, awal 2022 kami mengikuti pekan olahraga provinsi Maluku. Tingkat provinsi. Kami mengikuti nomor lari 5.000 dan 10.000. Juara. Siap izin. 10.000 kami mendapati juara 1. Wah. Wow. Terus? Siap izin. 2022 Sisbel Hotel kami ikuti 5 kilo kami dapat juara 1 izin. Oke. Pesertanya berapa rata-rata kalau ada event itu? Siap izin. Waktu Sisbel izin 3.300 orang. 300 orang. Siap. Yang paling banyak pernah berapa orang? Siap izin 500. Oh, dari 500 kamu bisa juara? Siap izin, juara 1. Itu ada training yang lain juga atau masyarakat semua? Siap izin, ada. Oke, ya. Siap. Mantap ya, kamu jadi dari mulai sebelum jadi tentara udah pelari atau memang berlatih? Siap izin, dari sekolah kami memang hobinya lari, izin. Hobinya lari, lari, lari dari pelajaran? Siap izin, dari jarak sekolah ke rumah, izin. Oh, kira lari dari kelas. Jangan lari dari kelas ya. Siap. Berarti kamu semaptanya berapa? Siap izin 12 menit 3.600 izin. Wah, udah lewat dong. Kan senilai 100-nya 3.500. Siap izin, udah lewat. Kelebihan kasih Danden lah. Siap, dibagi-bagi. Bagi-bagi. Kamu seraka sekali. Siap. Yang lain ada yang cuma 2.500, kamu 3.600. Wah, hebat ya. Tapi B-nya 100 juga. Siap. Semapta B-nya 100 enggak? Siap izin 100. Pola berapa? Siap izin 20. Wah, 20. Sit-up? Siap izin sit-up 60. Pola 1 menit. Siap izin 1 menit. 60. Siap. Push up. Izin push up bisa mencapai 50 izin sampai 60. Kamu ini serakah sekali. Semuanya kelebihan. Ya bagi-bagi sama temanmu. Siap. Caranya berbagi gimana? Siap izin berlatih. Nah, ajarin temanmu ya supaya bisa dapat kemampuan. Kalau hanya kemampuan itu hanya untuk dirimu saja, kamu hanya jadi anggota terus. Kamu mau jadi danru enggak? Siap izin. Mau. Mau. Siap. Belajar mimpin dari sekarang masih Prada. Teman-temanmu diajarin ini loh, kalau cara kan tetap perlu teknik ya. Siap. Selain bakat lari itu perlu teknik lari, bagaimana cara mengatur nafas, cara mengatur langkah, speed dan sebagainya. Ajarin lah ya. Siap. Bantu Pak Komandan ini. Siap. Supaya melatih prajurit yang lain. Siap. Ya. Siap. Supaya yang larinya 3.600 bukan hanya kamu. Ya, ada berapa orang di sini yang lari 3.500? Siap izin dua. Dua, satu lagi. Siap izin. Sertu Sehan. Sertu masih bisa 3.500. Siap. Jadi tim ya, kasih. Siap. Siap. Bentuk tim pelatih Sertu Sehan ini tadi. Siap. Sama kamu nih ajarin ya, kasih tahu cara kiat-kiatnya, bagaimana melatihnya ya. Siap. Bagaimana meningkatkan kemampuannya dan sebagainya. Kira-kira kiat-kiat lari bagaimana? Harus bagaimana yang paling harus diperhatikan? Siap izin, latihan di pagi hari sama sore hari izin. Sore hari. Dengan teratur. Teratur. Siap izin untuk kalau untuk kami yang lari 5 kilo sama 10 kilo izin kami dalam jangka waktu dalam 1 minggu harus ambil long run dengan jarak 30 sampai 40 izin. 30 kilo sampai 40 kilo. Terus apa lagi? Izin interval. Interval. Interval selama 1 jam. Setelah itu kami mengambil ketahanan dengan jangka waktu sampai 5 sampai 6 menit, 6 jam.
5 sampai 6 jam. Siap. Oh, kemana tuh larinya di sini? Siap izin, kami lari di lapangan Karpan izin. Jadi putaran bundaran luar izin. Selama 5 sampai 6 jam. Salah ngomong kali 5 menit. 5 jam. Siap, 5 jam. Lari atau ngopi tuh? Siap izin lari. 5 jam. Berhenti-berhenti enggak? Siap izin tidak. Nanti selesai waktu yang ditentukan baru kami berhenti izin. 5 jam. Siap. Nggak jadi pelari lah saya kalau harus 5 jam. Dari Ambon ke Jakarta. Beneran nih? Siap. Waduh. Terus apa lagi? Siap izin dengan latihan kami yang teratur izin. Oke ya. Yang penting konsistensi latihannya. Kalau bolong-bolong hari ini latihan, besok enggak, ya enggak akan ningkat-ningkat ya. Siap. Kamu waktu tes tentara, tes berapa kali? Siap izin 4. 4 kali. Siap. Yang satu, kedua, ketiga gagal di mana? Siap izin gagal izin pertama kesehatan izin. Berarti waktu tes yang keempat masuk kamu larinya berapa waktu itu? Waktu tes pertama izin kami mencapai 3.200. 300 gagal. Siap gagal. Kedua? Izin yang kedua 3.200 juga izin. Gagal juga. Siap izin. Yang ketiga? Gagal. Yang ketiga masih sama izin. Yang keempat? Yang keempat kami capai 3.600. Tapi bukan gara-gara 3.600-nya ya. Siap. Ada faktor lainnya. Siap. Tapi salah satunya ya lari yang 3.600 nih buat adik-adik ya. 3.200 juga masih gagal 3 kali ya. Siap. Apalagi kalian cuma 2.200 ya. Tahu dirilah kalau 2.200. 3.200 nih. Siapa? Arlen masih gagal ya. Yang keempat dia baru lulus ya. Jadi perlu perjuangan ya, bukan bawa drama-drama kesedihan. Wah, saya anak petani. Orang tua mau apa? Siap izin petani. Tuh, ini anak petani juga. Petani apa? Siap izin petani kopra. Petani kopra. Berapa ratus hektar? Siap izin cuma 2 ton izin. 2 apa? 2 ton. 2 ton tuh, Pak. Siap izin 2 hektar. Siap, 2. Oh, iyalah ya. Jadi anak petani bisa lah ya. Jangan bawa drama kesedihan, saya anak petani, anak orang miskin tapi enggak latihan ya, mimpi, ya kan? Siap. Ini dari mana tadi? Almahera. Siap izin Almahera Timur. Almahera. Kecamatan Wasilai Tengah, Desa Voli. Masih bisa bahasa daerah. Siap izin, bisa. Bisa. Siap. Buat para pemuda Almahera di kampungmu supaya semangat. Ini siap. Ada. Yuk. Siap izin. Untuk putra Maluku Utara, Almahera Timur, Kecamatan Wasilai Tengah, Desa Voli khususnya. Saya berdiri di sini bukan suatu kebetulan, tetapi dengan perjuangan yang begitu keras, dengan usaha. Oleh sebab itu, tetap berusaha dan tetap berjuang, tetap andalkan Tuhan. Semuanya pasti mudah dan akan berhasil. Terima kasih. Salam gak buat orang tuamu? Untuk mama dan papa, sehat selalu di kampung. Doa yang terbaik buat anakmu ini, selalu menyertai mama dan papa. Terima kasih. Oke ya, kamu kan udah jadi public figure lah istilahnya. Jadi, apa namanya, teladan prestasi. Ada tugas berat yang harus kamu pikul. Harus juga didukung dengan perilaku yang baik. Ya, ingat betul ya. Siap. Kamu udah jadi tentara 4 kali tes, udah prestasi, bisa jadi juara. Itu anugerah dari Tuhan. Siap. Bukan karena kehebatan kamu. Siap. Jangan setelah ini kelakuan kamu nggak benar. Kamu malah jadi promotor, apa, pelanggaran. Ya. Siap. Kamu harus lebih baik daripada teman-temanmu yang lain. Ya. Siap. Jaga nama baik. Apalagi kamu sudah masuk di upload nih, banyak yang akan nonton. Jangan sampai nanti tiba-tiba kamu masuk TV karena pelanggaran. Siap. Berat loh kamu masuk ke TikTok saya nih. Siap. Ya. Siap. Ada resiko yang harus kamu jaga. Ya. Ada tanggung jawab yang harus kamu jaga. Setelah ini kamu berprestasilah terus. Ya. Jaga, ikuti petunjuk-petunjuk komandanmu. Jangan melanggar. Siap. Ajarin teman-temanmu. Kemudian juga jaga teman-temanmu, ya. Temanmu kamu jaga, komandanmu kamu jaga, saling mengingatkan, ya. Karena di TNI itu yang diperlukan, yang kita banggakan adalah jiwa korsa kita. Ya, jiwa korsa ditunjukkan dengan saling mengingatkan. Kalau kamu berprestasi, berprestasilah semua, ya. Jangan hanya bisa kamu sendiri, ya. Siap. Itu saja dari saya. Terima kasih, ya. Siap. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Siap. Jin. Foto dulu. Oke, maju terus, pantang mundur, sesuai semboyan itu. Setiap siap. Kamu keluar, maju terus, pantang mundur, ya. Siap. Saya tunggu laporan kamu jadi sersan. Siap. Ya, berjuanglah. Siap. Ya. Semangat. Dah. Ya.